taruh ini buat part vokal. Sebenarnya buat part vokal itu take-nya terakhir sih, tapi vokal kan gimana aku tetap yang paling riskan, yang paling menonjol. Biasa nih kemarin sempat ada perubahan waktu take Your Belief. Jadi kan cara Your Belief sama itu The Flame itu ya lumayan lama itu. Udah dari bulan apa ya? Bulan Juni kalau nggak Juli ya gitu ya. Iya. Jadi nggak suara dia tuh udah berubah drastis gitu. Dari dia teriaknya asal teriak sekarang dia udah teratur. Agar bisa dinikmati oleh pendengar kami lah, khususnya ya pendengar kami ya, yang suka musik keras aja. Terus ini kan itu The Flame kan beda sama lagu-lagu yang lain. Ini kan itu The Flame ada kayak rap ya kami jadi itu sih apa namanya cara bertanya nyanyi itu lebih cepat gitu. Menurutmu gimana? Jujur sih, karena saya sendiri terjun ke dalam dunia band-bandan ya, ke dunia band-bandan itu baru sekarang. Makanya ketika saya disuruh membuat lirik dan mencari nada itu sangat-sangat keteteran untuk saya sendiri, keteteran sekali. Saya merasa bahwa jujur saya sendiri merasa bahwa pernah saya merasa bahwa wah sepertinya ini bukan duniaku seperti itu. Tapi karena saya lihat kalian juga serius ya, sudah serius di dalam dunia ini, di dalam game ini, makanya saya terpacu juga untuk lebih belajar lebih serius mendalami ya apa yang kita jalani ini. Sama ini juga sih, asah dulu itu sebenarnya juga mental sih, kayak kesektor. Yoi, itu sih kesektor. Jadi dia vokalnya agak emo-emo gitu. Iya, betul. Karena jujur saya sendiri baru mengetahui apa sih bagian-bagian itu justru sub-sub rock itu sekarang, semester 3 ini. Oh ternyata ini emo, oh ternyata ini post-hardcore, oh ternyata ini metal, itu baru sekarang. Terus di setiap lagu stand-up-an itu yang menonjol banget nanti vokal Ahsan itu kayak saut-sautan sama vokal backing. Akan banyak seperti itu. Jadi kayak apa ya, aku juga harus ngimbangin si Ahsan juga gitu. Ya sebenarnya dari awal tuh emang harus ada penyesuaian, tapi baru pertama kali latihan sama Ahsan nih langsung kayak terbentuk chemistry gitu, jadi udah paham gitu. Ya bisa nutup lah sama skill juga, dari segi suara pun bisa nutup, dua-duanya bisa nutup, saling memahami juga. Oh, ya jadi bisa satu jalan gitu, satu ya frekuensi. Terus di The Flame ini pas bagian rap juga gak semuanya full scream, dia ada vocal cleannya tapi gak tinggi, jadi asalkan perlu kayak napasannya diatur ada biar dia gak bisa napas gitu, gak fals gitu, tetap untuk pakai vocal cleannya begitu sih. Mungkin nanti Darmawan juga isi vocal juga, baru tahu kalau Darmawan itu bisa scream juga. Waktu tuh kemarin latihan seminggu yang lalu enggak ada ya, enggak tunggu. Dia dulu ini sih pernah iseng-iseng lihat di YouTube TV, ya katanya YouTube TV dari TV. Nah itu dia belajar scream kayak Randy Blade yang membuat dia tuh pengen bisa scream. Tapi kemarin waktu kita ngarap
lagu apa ya, ke lagu baru gitu. Ya iseng-iseng screening, ternyata dia bisa screening. Ternyata mantap, pokoknya tunggu tanggal mainnya. Ini Darmawan nih udah fit di undang-undang permetalan duniawi jamaah metalian. Dia udah tercantum jadi streamer barbar. Karena dia lo main barbar. Barbar. Ya udah, gitu aja sih. Tunggu tanggal mainnya pokoknya. Terhadap video. Main. Kan lu wes. Ini kita ambil sehari.